あ、すいません、あのラハマトウィリーです。はい、あの昨日も PCR 検査をしてたんですけど、あの、はい、結果を聞きたいんですが。結果はね、まだ出ない。昨日なかったんですね。はい、一番前だったしね。はい、今ね、あの PCR 検査非常にあの数が多くなっておりましてね、はい、結果が明後日になりますが。明後日、明後日よろしいですか？わかりました。いや昨日なんか、はい、昼以降に分かると言われたから、そちらの病院で、はい、受けに行きました。うん、ああそうですか。昨日とね、かなり状況がね変わってきておりますんです。そんな早くはないんだ。そうですね。ごめん、わかりました。はいはい。36,6. Jadi gue panas pertama itu. Panas pertama itu tanggal berapa ya? Panas pertama itu hari Kamis. Sekarang hari Sabtu. Berarti 3 hari yang lalu. Jumat. Sekarang Sabtu. Jumat. Sabtu. Kamis. Jumat. Iya. 2 hari yang lalu. Gue kemarin ke rumah sakit uji hospital untuk dites PCR. Gue PCR tes, mereka bilang hasilnya akan keluar esokan hari. Tadi siang udah gue telepon, terus belum datang, coba telepon lagi sore. Terus tadi sore gue telepon lagi, mereka bilang belum, malah ada kemungkinan asate itu berarti lusa atau hari Senin. Kelamaan. Jadi sekarang di Jepang itu lagi angka penderita COVID yang akhirnya menyebabkan rumah sakit atau lab-lab tempat buat ngecek PCR test ini, si labnya jadi kepenuhan, jadi over. Akhirnya terjadi keterlambatan dalam pemberitahuan hasil, padahal rumah sakit. Anyway, lelet deh, gue cuma bisa bilang gitu doang. Osoi. Jadi yang pasti demam gue udah mendingan, udah gak pusing lagi,
udah gak migrain-migrain lagi, sakit kepala udah gak ada, gue gak ada mual, gue gak ada sakit perut, gak ada rasa ingin muntah, nafsu makan tetap ada, banyak makan malahan, terus tuh batuk, tenggorokan gatel, dahak, kadang-kadang sesek. Itu aja sih sekarang kondisi gue. Lemes. Jadi ya lemes aja. Obat yang gue pake itu obat batuk biasa. Terus untuk sama vitamin. Itu aja. Kalau ada kabar-kabar baru atau ada kabar lanjutan lainnya, nanti akan gue upload lagi. Thank you guys. Stay safe and stay healthy. See you.